Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah koleksi yang diterbitkan pada sekitar tahun 2003 ya. Tahun 2003 dengan konsep Pokemon. Nah, mungkin kalau kalian mendengar nama Pokemon, mungkin kalian sangat familiar dengan nama-nama dari tokoh yang pernah tayang di tahun 2001 ya di SCTV. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah album koleksi dari Pokemon Stax. Pokemon Stax ini mengusung tema dari Pokemon generasi keberapa ya? Pokoknya tentang Pokemon Advance ya. Pokemon Advance ini tokohnya sudah bermacam-macam ya, sudah generasi ke 2-3 begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tokoh Pokemon-nya itu ketika dia sudah masuk ke Indosiar ya. Jadi sudah bukan di SCTV lagi, tapi sudah ketika masuk di Indosiar gitu. Nah, dulu di Pokemon Stax ini bisa kita dapatkan di toko-toko seperti Hypermart gitu ya. Bahkan Indomaret juga ada untuk di tiap sasetnya ini. Nah, yang menarik di Pokemon Stax ini adalah kita diwajibkan untuk mengumpulkan nomor-nomor gitu ya, sampai dengan 210 nomor kategori Pokemon Stax itu sendiri. Pokemon Stax itu dia terbuat dari bahan seperti magnet kulkas ya, yang berbentuk seperti kotak begitu ya, dengan ujung yang melingkar atau ujung yang tumpul begitu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana sih Pokemon Stax ini dulunya ya. Nah, kita mungkin akan coba buka di unboxing dari album dari Pokemon Stax ini. Isinya apa saja sih, akan kita bahas di video berikutnya ya. Oke, tonton terus. Oke, jadi ini adalah tampilan album dari Pokemon Stax ya. Ini di dalamnya ini terdapat isinya adalah magnet permainan, kemudian ada albumnya, dan kemudian setiap satu box itu terdapat satu saset yang berisikan 4 Pokemon Stax. Di sini kalau kita lihat di sini berisikan 3 Stax dan 1 Mega Stax. Mega Stax itu adalah Pokemon Stax yang berhologram ya. Nanti kita akan coba buka ya. Ini adalah masih segel ya. Kuncinya masih segel. Dia diterbitkan oleh Panini Group ya. Panini Group ini sudah dari tahun 1961 menerbitkan berbagai macam koleksi-koleksi ya. Mulai dari olahraga, kemudian kartun, anime, kemudian tokoh-tokoh superhero dan sebagainya. Ini mungkin kita unboxing ya untuk hadiah dari Pokemon Stax ini. Ini masih segelan semua ya. Oke, mungkin kita bisa buka dari mana ya. Oke, jadi di halaman pertama ya, kita buka di sini. Oke, ini adalah album magnetnya ya. Nanti kita akan bermain di sini. Nah, di sini ada tata cara permainannya ya. Tata cara permainan di setiap box ini terdapat dua brosur kecil seperti ini ya. Yang pertama adalah checklist dari Pokemon kalian sudah sampai berapa jumlahnya. Kemudian sini ada tata cara permainannya ya, tata cara permainan Pokemon Stax. Kemudian di berikutnya, di sini ada albumnya ya. Di sini ada bindernya begitu, semacam penyimpanan Pokemon Stax-nya ya. Ini ada jenis-jenisnya untuk dari setiap tokoh-tokohnya ya, dari mulai ABCD sampai ke 210 Pokemon Stax-nya ya, nomornya ya. Oke, 200. Ini sih tulisannya 200 ya, cuman
karena ada tokoh-tokoh dari trainernya itu, sehingga dia menjadi 210 totalnya. Oke, ini albumnya bisa mencapai 160 sheet ya. Kemudian untuk sasetnya sendiri, nah kita akan coba unboxing dari saset Pokemon Stax-nya ini ya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada tokohnya dari Panini ya. Pengeluarannya dari Panini, kemudian 3 Stax dan 1 Mega Stax. Oke, totalnya ada 210 Stax dari Panini Group. Nah, mungkin akan coba kita buka ya. Kita buka seperti ini. Kemudian kita lihat isinya. Ini ada rules peraturannya sama seperti yang tadi. Kemudian kita lihat dalamnya ya. Nah, kita lihat dalamnya, di sini kita mendapatkan 4 ya, seperti yang sudah diceritakan di depan tadi. Yang pertama ini adalah Stax biasa. Ini nomor 49 Hariyama, kemudian Magnemite, kemudian ada Clamper. Nah, yang terakhir ini adalah yang Mega Stax, atau dia yang memiliki hologram. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita harus memasukkan nama-nama Pokemon tersebut ke dalam albumnya ya. Jadi kita masukkan ke dalam albumnya sesuai dengan nomor-nomornya ya. Sesuai dengan nomor-nomornya seperti ini ya. Kemudian diurutkan sampai dengan selesai 210 ya. Oke. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk dari Pokemon Stax-nya. Kemudian di sini kita akan mencoba melakukan sulapan ya, yang mungkin kalian akan terkagum-kagum melihat kekuatan dari kita, yang mana ini adalah masih kosong ya. Masih kosong ya. Dan kita akan coba sulap ini menjadi ada isinya ya. Oke, siap. 1 2 3 bim. Sudah tersulap ya. Ini adalah Pokemon Stax yang sudah tersulap, yang sudah ada isinya. Nah, ini adalah versi lengkap dari Pokemon Stax-nya. Ini mulai dari ABCD ya, ABCD, EFG, HIJ, KC sampai J aja ya, sampai 10 ya. Kemudian nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke. Ini 11 12 13 14 15 16 kurang lebih seperti ini. 21 22 23 24 25 26 27 28 30. Oke. Kemudian 31 32 dan seterusnya ya. Sampai dengan 50. Kemudian ini nomor 50 sampai dengan 70 ya. Sampai dengan 70. Kemudian ini 71 sampai dengan 90 ya. Oke. Kemudian 91 sampai dengan 110. Oke. Kemudian ini 111 sampai dengan 130. Oke, berikutnya 131 sampai dengan 150. Oke, sudah lengkap ya untuk set ini. Kemudian kita lanjut ke set kedua ya. Kita akan coba sulap lagi ya. Oh, bim, salah bim jadi apa? Prok. Oke, kita sudah sulap lagi ya. Kemudian kita lanjut ke 151 sampai dengan 170 ya. Ini 151, ini Pikachu ada di nomor 156. 170, kemudian 171 sampai dengan 190. Oke, dan yang terakhir ini. Oke. Ini 191 sampai dengan 200.
Oke, mungkin itu saja ya di video kali ini ya untuk review dari Pokemon Stacks Advance full review ya. Untuk tata cara permainan, mungkin kalau kalian ingin melanjutkan video ini silahkan komentar di bawah dan kita akan membahas tata cara permainan Pokemon Stacks Magnet ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya di video kali ini ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.